Halo, selamat sore semuanya. Kita balik lagi ke video tentang Ruko Carson. Kalau ingat, sekitar 2 bulan yang lalu ya, saya sudah pernah bikin videonya sebenarnya. Cuman waktu itu, show unitnya itu belum selesai semuanya. Jadi masih bisanya ke lantai 1 aja. Lantai 2 sama lantai 3-nya belum bisa kita naikin. Karena ya berhubung kemarin sempat keluar kota selama 1 bulanan. Nah ini baru balik. Akhirnya baru bisa bikin videonya. Dan inilah kondisi sekarangnya ya. Jadi sudah ready untuk dikunjungin sebenarnya dari minggu-minggu lalu ya. Nah untuk Ruko Carson ini sudah selesai launching juga. Tapi unitnya tinggal 5 unit aja. Luar biasa ya. Orang bilang ekonomi sekarang lagi gono gini. Ya tetap ke penjualan ruko. Penjualan rumah di sini kayaknya tetap laku-laku aja ya. Kacang goreng. Terus pada nanya, bedanya dengan ruko lain apa yang bikin Ruko Carson ini jadi inceran orang-orang juga? Pertama, ya ini yang pertama developernya dari Summarecon Serpong. Kedua, lokasinya itu di Scientia Garden. Dan semua unitnya menghadap langsung ke jalan boulevardnya dari Scientia Garden. Yang ketiga, daerah Scientia Garden itu memang lagi kenceng-kencengnya daerah pengembangan ya. Karena lagi bikin Danau Melody Lake di bagian belakang. Nah, terus kemudian ada juga jembatan yang nantinya langsung nyambung ke arah tetangga, yaitu ke BSD. Dan lingkungan ini memang terkenal dengan daerah bisnisnya, serta kafling komersil, dan juga daerah perkantoran serta kampus ya. Terutama kampus Universitas Multimedia Nusantara. Dan ada sekolah Al-Azhar juga. Jadi setiap pagi ini padat banget. Nah, makanya di sini juga rata-rata pada bukanya pagi hari ya rukonya untuk usaha. Jadi ruko ini ada 3 lantai. Lantai bawahnya itu bisa Anda manfaatin beda-beda nih. Jadi lantai 1, lantai 2 mungkin untuk kafe. Lantai 3-nya bisa Anda bikin seperti di show unit ini, dibikin jadi studio yoga. Dan ya ruko-ruko sekarang ini pada bikinnya di bagian bawah itu ada area outdoor untuk smoking area. Dan di bagian atas lantai 2 juga ada area outdoor seperti ini untuk area smoking. Nah kalau Anda lihat di video ini adalah sebenarnya 2 unit ruko yang digabung menjadi 1. Jadi ukuran rukonya itu 5x16. Kalau di video ini otomatis jadi 10x16. Dan ini lingkungan dari kawasan Scientia Garden. Jadi Ruko Carson ini persis ya di sebelahnya Cluster Carson. Ukuran tanahnya di 5x16 ya, atau 80 meter persegi. Luas bangunannya karena 3 lantai di 186 meter persegi. Untuk harganya di 4,3 miliaran. Untuk tunai keras atau KPR harganya sama. Tapi kalau misalnya nggak mau kredit sama bank, bisa langsung kredit sama developer aja. Bisa 2 tahun atau 24 kali, itu harganya di 4,7 miliar. Mau DP cicil nih, misalnya, wah lagi banyak kebutuhan, tapi pengen nih rukonya takut kehabisan, bisa juga DP 10%, cicil 10 kali. Jadi KPR-nya baru mulai di bulan 11. Contohnya nih, kita lagi di pertengahan tahun ya, di bulan Agustus. Jadi dari bulan Agustus ini, mau ke 2025, itu Anda masih aman nih. Nah, jadi udah cicilannya berjalan, nanti di pertengahan tahun 2025 Anda baru lanjut dengan KPR sama bank. Bisa Anda tarik lagi panjang sampai 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, terserah ya. Nah ini yang tadi saya bilang, lantai 3-nya bisa Anda manfaatin buat ya bisnis yang lain. Jadi kalau misalnya pun Anda mau menyewakan hanya lantai 3 pun bisa, atau Anda cuma pakai lantai 3 untuk office, lantai 1 dan 2 mau disewain bisa, karena pasaran sewa di sini kenceng banget. Untuk harga sewanya, ruko 3 lantai biasanya startnya di 110 juta loh untuk kondisi sekarang. So, kalau misalnya Anda pengen berkunjung ke show unit dari Ruko Carson ini, langsung aja hubungi saya di nomor bawah itu ya, dengan Tommy Valentino, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.